Ya, pemirsa, masih dengan informasi yang sama. Selain kegiatan rembuk warga yang dilaksanakan di RT 03 Gunung Lingkas, rembuk warga juga dilaksanakan di RT 07 Kelurahan Lingkas Ujung. Di mana pada rembuk warga ini masyarakat RT 07 Lingkas Ujung sepakat bahwa seminisasi akan diprioritaskan untuk pembangunan di tahun 2025. Terlihat puluhan warga RT 07 Kelurahan Lingkas Ujung yang menghadiri kegiatan rembuk warga yang digelar di Balai Pertemuan Kelurahan. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPRD sekaligus Ketua FKK RT Tarakan Rusli Jaba, anggota DPRD Provinsi Kaltara Jufri Budiman, Ketua RT 07 Nasir, dan juga jajaran staf Kelurahan Lingkas Ujung. Pokok pembahasan rembuk warga di RT 07 Lingkas Ujung tidak jauh berbeda dengan rembuk warga yang dilaksanakan di RT 03 Kelurahan Gunung Lingkas. Warga berembuk bersama untuk menentukan satu rencana pembangunan yang diutamakan atau prioritas dari tiga pilihan perencanaan pembangunan. Bahwa akan kita perjuangkan melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan kelurahan. Dari tiga perencanaan yang ditentukan, masyarakat RT 07 Lingkas Ujung sepakat dan menentukan kegiatan semenisasi untuk dijadikan perencanaan pembangunan di tahun 2025 yang disampaikan langsung oleh Ketua RT 07. Itu harus mengawal terus ini kegiatan saya. Dan saya tidak mau menunggu bola, saya harus jemput bola. Ya. Contoh, kalau hanya dana RT 50 juta itu kan seberapa ya, tapi kami berusaha lobby-lobby dari bapak-bapak dewa, jadi kan seperti tahun ini yang sudah terlaksana, ya, itu lumayan. Yang masuk dana di wilayah saya ini 400 lebih. Rusli Jaba yang hadir dalam kegiatan tersebut memastikan akan mengawal usulan tersebut bersama para ketua RT, mulai dari musrembang tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota, hingga saat realisasi pembangunan dilakukan. Artinya saya lihat ini yang sudah dikerja tahun lalu, yang dikerja tahun ini, dan yang mau dikerja untuk akan datang. Jadi saya himbolah seluruh ketua RT diterapkan ini ada 47 RT, sebelum rembuk warga, siapkan dulu ini. Kertas lembar. Ada planning lah Pak Yati ya? Iya, jadi kelihatan itu yang mau dikerja tahun 2025, yang kerja tahun ini, dan yang sudah dikerja kemarin. Okay. Nah, insya Allah ke depannya dia, ya, sekali lagi saya ingin bola teman-teman ketua RT sekolah Tarakan. Begitulah persiapannya. Oke. Okay. Kemudian, Rangga Kosasi, Tarakan TV.